egois semua, egois. Jadi mereka yang enggak mau maskeran, enggak mau anu itu egois. Dia merasa hebat, merasa paling takwa, merasa paling kuat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ini justru ihtimam pada orang lain. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhu. Itu kepedulian kita kepada saudara kita, kepada orang lain. Kowe sehat-sehat, tapi bapakmu, mbahmu, apa kowe gak kepengin jaga mereka? Lha wong wis takdir e Gusti. La ilaha illallah. Takdir iku nek wis kedadian kowe lagi ngerti nek iku takdir. Nek urung kedadian kok ngerti kondi. Diapurmu ngerti takdir Gusti Allah iku. Takdir itu kalau sudah jadi, loh iki lho takdirmu manjen semata. Lagi ngerti. Tapi nek durung enggak ngerti kita itu. Karena enggak ngerti, kita ngandoi ajaran. Ajarane ikhtiar. Ini seperti yang sekarang ini. Payumna'ul ikhtilat bainal asyikha wal mardho. Enggak boleh kumpul ikhtilat. Amalan krana ngamalake bimuktadal hadari kelawan tuntutane kewaspadaan kehati-hatian. Ini bagian dari ikhtiar. Bati khadil asbabil waqaiyati lan mengambil sebab-sebab penjagaan untuk jaga diri, jaga orang lain, bukan jaga diri tok. Orang pakai masker bukan untuk jaga diri saja supaya tidak terpapar, bukan, juga jaga orang lain supaya tidak terpapar oleh kita. Siapa tahu kalau kita yang bawa. Wal wiqayatu khairun minal ilaj. Ini rohani. Wal wiqayatu utawi menjaga kesehatan. Iku khairun minal ilaj tinimbangane pengobatan, preventif, menjaga supaya tidak terkena wabah lebih baik daripada nanti terkena terus berobati. Ilaj. Obati belum aluan bisa mari ya ilat itu. Nah, wikoyah menjaga supaya jangan kena. Walaya ta'aradu makna ini penting. Walaya ta'aradu dan orang bertentangan apa dalika mengkono mau ma'a qada illa isatane qada Gusti Allah wa qadarihi lan qadari Allah, takdiri Allah. Tidak bertentangan. Apa sebabnya? Loh, persis kayak omonganku. Li'anal qadra majulun anna. Karena sedulur takdir, iku majulun tidak ketahuan anna yang kita. Kita tidak tahu. Wa alainal wajib ing atase kita muro'atul asbab. Utawi memperhatikan sebab-sebab al-zohiriyah sing ketok. Muro'atul asbabi dzahiriyati memperhatikan sebab-sebab sing ketok sing bangsa lahir wayap polan tetep apa maradu kul amrin baline saben-saben perkara fil haqiqati dalam haqiqate ilallahi maring Gusti Allah taala. Jadi kita itu ikhtiar apa yang kelihatan saja, kelihatan ini kok wabah sudah kemana-mana dan ternyata sudah terbukti banyak memakan korban. Jadi saya tak jogo-jogo dengan ikhtiar jogo-jogo supaya tidak terkena. Adapun sudah jogo-jogo nanti kok terkena juga, itu sudah kehendak-Nya Gusti Allah. Kita tidak mengingkari semuanya itu Gusti Allah Ta'ala. Tapi Gusti Allah itu juga menyuruh kita untuk ikhtiar. Semuanya akhirnya secara hakiki semuanya Allah yang menentukan. Fala mu'aqib bi hukmihi. Jadi orang-orang yang menyalahi di hukmihi marang hukmihi tidak bisa menentang, menolak hukumnya Gusti Allah Ta'ala. Wala radda li qada'i lan ora ana sing iso nolak li qada'i marang keputusane Allah, qada'e Gusti Allah taala. Wa inna ma nahnu nafiru
angin kustini kita nafiru melayu kita mingko dari lai saing takdiri Gusti Allah ilako dari maring takdiri Gusti Allah. Oh, oh, oh. Kono istilah ngono itu mudil gak orang kaya lari dari takdir ke takdirnya Allah. Lari dari takdiri Gusti Allah ini ono pandemi, aku melayu sama takdir ini kemana? Ke takdirnya Allah lagi. Iki bahasa Sayyidina Umar ini. Kama kola Umar kaya dihidawus apa Umar sahabat Umar radhiyallahu anhu fita'uni amwas nariko no ing dalem ta'un wabah amwas. Amwas ini daerah sekitar 9-10 kilometer dari Yerusalem, jadi di tempat yang gegeran sekarang itu Yerusalem, Palestina, Amwas. Dulu di situ tuh ada wabah. Padahal di situ ada tokoh-tokoh besar yang kebetulan bertugas di sana, Amwas. Yang meninggal banyak sekali, termasuk tokoh-tokoh besar, seperti sahabat besar Mu'al bin Jabal wafat kena ini, kena wabah. Seperti sekarang ini banyak kiai-kiai yang aku dengar kena ini, insya Allah.